Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Dedi Ardi Saputra. Tentunya di channel review otomotif ya. Kali ini saya ingin mereview sebuah satu unit mobil Daihatsu Ayla tahun 2021. Ini yang tipe X ya, yang 1000cc. Tipe tertingginya. Ini kebetulan hari ini warna putih, mas kesini. Warna putih ini. Ini unit masih mulus sekali. Teman-teman bisa cek ya. Coba ke dalam. Nah, ini untuk teman-teman yang untuk pengen punya mobil yang pertama, ini sangat disarankan ya, karena ini memang selain murah, irit, ini juga luas. Coba ini di interiornya. Coba kita nyalakan ya. Kita nyalakan, cek mesin depan. Oke. Ini untuk di depan mesin masih semua original mulus. Ini ketika memang teman-teman pengen mereview tuh, ini sangat recommended buat teman-teman yang di perkotaan atau yang memang di pegunungan tapi pengen konsumsi bahan bakar yang murah, ini sangat recommended. Bagasi juga luas. Ini bagasi bisa dibuka di belakang. Bagasinya juga luas. Oke, nah. Ini bisa muat, kalau orang ini bisa muat dua ya, karena kemarin juga ini mobil meskipun mobil kecil ini bisa muat 5 orang dewasa dan 2 orang anak kecil, karena saya pernah naik ke Kebumen Kota ini muat di bawah ada barang, di depan ada anak kecil 2, jadi total 7 orang. Oke. Nah, ini untuk kelengkapannya ketika teman-teman membeli mobil second juga dipastikan semua kelengkapannya masih ready. Ini apa juga masih ada ya, untuk misalkan antisipasi ya kebakaran, mobil kebakaran ini ada petnya. Kemudian kit ya, kit kesehatan juga ready. Ini harus dipastikan ketika teman-teman membeli mobil second ya, semua harus komplit. Nah, ini kebetulan kemarin sudah saya upgrade ya head unitnya. Kalau yang asli itu hanya audio, hanya radio ya audio. Ini sudah saya upgrade jadi yang bisa untuk memutar video. Untuk AC-nya ini meskipun satu dingin banget, AC-nya dingin banget. Oke, lanjut ke ini ya, yang terakhir. Ini untuk ini sudah. Ya, meskipun single tone tapi mas sudah bagus lah, sudah racing ya dibandingkan yang sebelumnya yang hanya kaleng. Ini karena tipe tertinggi sudah bagus. Ini ring 17. Oke. Lanjutkan. Ke depan. Nah, ini biasanya teman-teman kalau misalnya ada beberapa mobil juga yang mobil murah 1000cc, ini hanya satu ya wipernya. Ini dua. Dan di belakang juga ada wipernya. Ada satu. Nah, ini ada wipernya juga nih. Ada wipernya juga yang belakang. Nah, biasanya juga mobil-mobil murahan yang murah gitu ya, ini biasanya tidak ada. Nah, karena ini tipe yang tertinggi, ini sudah ada list chrome, ini juga ada wipernya. Jadi sangat recommended. Monggo teman-teman, nanti itu dulu ya review dari saya. Nanti video lain yang untuk mencoba di perjalanan sudah ada, nanti akan saya masukkan di tengah-tengah video ini. Terima kasih, saya Dedi Saputra, salam otomotif.